sembahyang witir pada bulan Ramadan, selepas sembahyang tarawih, bila kita bangun qiyamul lail, tidak lagi boleh sembahyang sunat. Sebab mereka menganggap bahawa witir adalah penutup kepada sekalian sunat pada waktu malam. Itu persoalan dia. Justru kita melihat ada juga dari kalangan jemaah yang hadir di masjid, apabila mereka selesai melakukan solat tarawih, sebahagian daripada mereka bergegas balik. Orang tanya pasal apa tak sembahyang witir, dia kata pasal saat ni tengah malam nak mangkit qiyamul lail. Itu persoalan dia. Saya nak memberi penjelasan ini berdasarkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, yang maksudnya jadikanlah sembahyang yang terakhir kamu pada waktu malam adalah sembahyang witir. Mana lepas sembahyang witir tak ada lah, maksud subuh terus sembahyang subuh. Hadis ini sebenarnya, walaupun Nabi kata jadikan seolah-olah macam perintah, hadis ini sebenarnya di atas galakan kita menjadikan sembahyang terakhir kita pada waktu malam sebelum menjelang siang adalah sembahyang witir. Tetapi bukan dalam bentuk perintah yang wajib. Itu kena kita fahami. Dan satu hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda, la witrani fi laylatin, tidak boleh dilakukan sembahyang witir dua kali pada satu-satu malam. Jadi saya jelaskan yang pertama, bagi orang-orang, ini dua daripada bulan Ramadan, bagi orang-orang yang melazimi bangun malam tiap-tiap malam ataupun sentiasa bangun malam ataupun yakin dia dapat bangun malam untuk mendirikan solat qiyamul lail, orang ni seeloknya lepas sembahyang Aisyah tu tak sah duduk sembahyang witir. Kerana apa? Dia yakin ataupun telah menjadi amalan yang sekian lama, dia akan bangun malam untuk melakukan solat-solat malam, maka dia jadikan sembahyang witir sebagai penyudah penutup pada solat sunat di waktu malam. Ini bagi orang yang macam ni. Manakala bagi orang yang memang tak bangkit sembahyang malam, tak cadang nak bangkit sembahyang malam, ataupun tak yakin boleh jaga untuk sembahyang malam, maka dia boleh sembahyang witir selepas daripada sembahyang Aisyah. Jika ditakdirkan dia bangun malam, maka persoalan boleh tak dia sembahyang sunat? Jawabnya boleh. Imam Nawawi kata, siapa yang telah sembahyang witir, tiba-tiba dia nak melakukan solat-solat sunat waktu malam, maka dibolehkan dan tidak makruh. Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i. Berbalik kepada sembahyang witir pada waktu bulan Ramadan, di dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa sembahyang witir pada bulan Ramadan hukumnya sunat dilakukan berjamaah, dan waktu melaksanakannya adalah selepas solat tarawih. Artinya kalau kita sembahyang tarawih sama ada 20 rakaat ataupun 8 rakaat, sesudah 20 rakaat itu kita tutup dengan witir yang lazim dibuat 3 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi lazim kita buat 3 rakaat. Maka selepas sembahyang tarawih, biasa amalan kita ni kita tutup dengan solat witir 3 rakaat. Tu di dalam bulan Ramadan. Pasal apa kita ramai-ramai pakat sembahyang witir lepas sembahyang tarawih? Sebab sunat sembahyang witir dalam bulan Ramadan ni dilakukan secara berjemaah selepas solat tarawih. Kemudian dia timbul persoalan ni pasal tengah malam kan, bulan Ramadan orang bangun awal, pagi-pagi bangun awal sebelum dia makan sahur, dia nak buat ibadat malam lah. Boleh atau tidak boleh dia melakukan solat-solat sunat yang lain? Kerana dia telah melakukan solat witir selepas solat tarawih semasa dia sembahyang tarawih berjemaah tadi. Jawabnya boleh, dan sembahyang sunatnya itu sah dan tidak makruh. Jadi jangan keliru lagi, sesiapa yang hendak melakukan solat witir, kalau bulan luar bulan Ramadan dia nak sembahyang witir dulu kerana dia takut tak jaga malam, maka sembahyanglah. Bila jaga malam, maka sembahyanglah sunat-sunat yang berikutnya, sunat tahajud, sunat hajat, sunat tasbih, sunat taubat dan seumpamanya. Tapi jangan sembahyang witir sekali lagi, sebab dia dah sembahyanglah selepas sembahyang Aisyah tadi sebelum dia tidur. Sebab Nabi tak bagi sembahyang witir dua kali pada satu-satu malam. Kemudian dalam bulan Ramadan, imam di masjid kalau jamaah setuju, jamaah kata kita tak sembahyang witir lah,
Tak ada seorang pun yang nak sembahyang witir berjamaah, maka pada ketika itu imam sekalipun sembahyang witir tengah malam. Setelah dia bangun pada waktu malam untuk melakukan solat-solat sunat, maka ditutup dengan sembahyang witir. Tetapi kalau ada jamaah yang hendak melakukan solat witir berjamaah, maka imam hendaklah meraikan jemaah itu turut sembahyang witir berjamaah bersama mereka. Tak ada masalah. Selepas itu, bila bangun malam, sebelum makan sahur, nak berqiyamul lail, boleh sembahyang sunat-sunat yang lain, dan jangan ulangi lagi sembahyang witir, kerana ikut apa yang Nabi sebut, tiada boleh sembahyang witir sebanyak dua kali pada satu-satu malam. Jadi dengan penjelasan yang saya berikan ini, harap-harap semua dapat memahami dan dapat melaksanakan. Jangan lagi ada perbelahan sesama kita, marah. Kawan buat witir, asal lagi tengah malam tak boleh sembahyang sunat. Jangan ada lagi sama kita yang tak sembahyang witir di masjid, balik terus kerana takut tak boleh sembahyang witir di tengah malam nanti. Harap-harap dapat penjelasan. Wallahu a'lam.